Teman-teman, kita ketemu lagi. Yeay. Kali ini kita mau nonton pertunjukan di Dinoland. Tonton sampai habis ya. Nanti bakal ada T-Rex loh, teman-teman. Wah, keren ya pertunjukannya. Bentar lagi T-Rex-nya keluar loh. Itu dia T-Rex-nya keluar. Serem ya T-Rex-nya galak. Kakaknya sampai terjatuh loh, teman-teman. Berfoto dan bervideo, kami persilakan, kita punya waktu sekitar 3 menit untuk berfoto dan bervideo. Maka 3 menit dimulai. Nah, kalau udah jinak kita boleh foto loh sama T-Rex. Boleh dipegang, boleh dipeluk, asal jangan dibawa pulang T-Rex-nya. Nah, dinosaurus yang satu ini bernama T-Rex atau Tyrannosaurus Rex. Rex yang berarti raja. Jadi dia adalah raja memaksa pada jajah.
Nah, kenapa bisa dikatakan raja? Karena dia memiliki kekuatan gigitan atau kekuatan rahang terkuat di antara dinosaurus yang lain. Nah, itu juga dia mencaki rantai makanan pada zamannya. Nah, T-Rex yang kita punya ini dia masih remaja atau masih anak-anak. T-Rex dewasa dia bakal memiliki panjang kurang lebih bisa mencapai 12 meter. Dengan tinggi badannya bisa mencapai 4 sampai dengan 5 meter. Dan bobot beratnya bisa mencapai 14 ton. Jadi besar banget, Sobat Dino. Ya, pegang aja pegang ya. Masalah gak boleh dipukul ya, kalau pukul nanti marah dia. Nah, disayang aja. Halo T-Rex, halo. Gitu. Nah, T-Rex ini dia adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Jadi buat teman-teman yang jahat sama T-Rex, nanti hati-hati nanti kita bakal dimakan sama T-Rex. Nah, T-Rex ini hidup di benua Laramida atau dikenal dengan Amerika Utara untuk sekarang ini. Hidup pada zaman Kretasius atau kapur antik sekitar 65 sampai dengan 68 juta tahun yang lalu. Nah, T-Rex ini dia memiliki kepala tengkorak yang besar dan juga ekor yang panjang untuk penyeimbang tubuhnya. Serta juga dia mempunyai tungkai tangan pendek dengan berjumlah 2 jari. Selain itu juga dia punya kuku kaki yang tajam untuk dipakai untuk memangsa mangsanya. Gedenya bisa kartil juga ya kayak teman-teman Rangers kami ya berarti ya. Bagus ya. Hebat. Apa? Boleh. Minta tolong aja nanti kita fotoin. Boleh. Oh, kalau yang itu nanti bayar lagi Bunda kalau yang itu. Oh, kalau ini nah, nanti ke tim fotografer kami aja langsung. Iya. Tapi nanti fotonya tetap di dalam area di ini. Tempatnya spotnya yang mana? Nanti di sini. Tapi bisa di sini kalau ini. Nah, T-Rex ini dia ternyata tidak hanya bisa menari loh, sobatnya. Ternyata T-Rex juga bisa berenang. Dan kalau perlu sobat Dino tahu, ternyata kecepatan lari T-Rex tidak cepat, hanya 27 km per jam saja. Berbeda jauh dengan manusia yang rata-rata kecepatannya adalah 40 km per jam. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!